dibukanya mulai tanggal 16 Mei 2016, terus mulai apa sih mulai beroperasi juga udah mulai tanggal 17 Mei juga, dan itu sampai sekarang. Dan sampai sekarang kita masih mau mendatangkan tenan-tenan yang jelasnya lebih menarik agar para pengunjung setiap Pasar Moi dan Mall of Indonesia bisa lebih sering berkunjung dan makan di Pasar Moi. Konsepnya apa sih? Konsepnya sih sebenarnya konsep utama kita adalah eksis. Jadi bisa dilihat dari ornamen-ornamen dan arsitek-arsitek yang ada di sini, arsitektur yang ada di sini. Lebih kepada eksis, karena waktu itu juga memang tema pembukaan kita pada saat awal Pasar Moi adalah 80-an. Sini ada berapa tenan? Tenannya sendiri, sekarang sih kalau dengan street market ada 60 lebih ya, 60 tenan lebih, dan itu baik dari makanan Nusantara sampai dengan makanan yang dari luar negeri, jadinya Korea dan India. Nah kalau untuk konsep India sendiri, tenan India sendiri itu memang chef-nya dan juga makanannya memang benar-benar asli dari India, begitu juga dengan Korea. Kalau dari Blok A, kita memang buka dari jam 7 pagi, dan itu memang khusus untuk tenan-tenan sarapan pagi. Kayak misalnya bakmi, atau misalnya nasi, itu lebih ke di Blok A. Itu untuk dari jam 7 pagi itu udah buka. Tapi kalau untuk blok-blok lainnya, seperti blok C, D, C, D, dan E, itu mulainya dari jam 10 pagi. Sampai mallnya tetap jam 10 malam. Harapannya untuk Pasar Moi, agar orang-orang di khususnya daerah Kelapa Gading lebih aware dengan adanya Pasar Moi dan lebih sering menumpang di pasar.